Info terkini. Info terkini persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara. Transformasi bisnis dan kinerja mentereng sukses membawa PT PLN Persero masuk dalam daftar 10 besar perusahaan terbaik di Asia Tenggara versi 500 Fortune Southeast Asia tahun 2024. Kinerja bisnis yang positif dan pertumbuhan kinerja keuangan secara tahunan di bawah kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawa Prasojo membawa perseroan menempati peringkat 6 mengalahkan sejumlah perusahaan multinasional dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Darmawan mengungkapkan, capaian ini menjadi tonggak sejarah bagi PLN yang telah konsisten melakukan transformasi bisnis berbasis digital secara end-to-end selama 3,5 tahun terakhir. Darmawan melihat capaian ini didapat atas kerja keras seluruh insan PLN yang berdedikasi penuh untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia. Tercatat, PLN meraih pendapatan sebesar 32,01 miliar dolar Amerika Serikat dengan raihan laba PLN menjadi 1,44 miliar dolar Amerika Serikat. PLN juga mencatatkan aset sebesar 108,51 miliar dolar Amerika Serikat dengan total serapan tenaga kerja mencapai 51.245 orang. Demikian info terkini. Persembahan PLN, Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara.